Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi sentral vaksinasi warga yang berlokasi di Padepokan Pencaksilat Persinas Asad, Ponpes Minhaji Rosidin, Pondok Gede, Jakarta Timur pada 9 September. Anies mengapresiasi lokasi vaksinasi massal LDII. Berikut pernyataannya. Pondok Pesantren Minhaji Rosidin telah memfasilitasi di tempat yang luar biasa. Sangat sesuai dengan kebutuhan vaksinasi. Ruangannya terbuka, besar, fasilitas pendukungnya cukup. Bahkan jumlah kamar kecilnya pun amat banyak. Sehingga untuk masal sebanyak ini, kebutuhan dasar keberadaan sini berjam-jam itu bisa terfasilitasi dengan baik. Jadi terima kasih pada jajaran pengurus pondok. Dan insya Allah tempat ini vaksin di sini saya sampaikan insya Allah jadi catatan dari yang bagi semua yang bekerja di tempat ini. Dan kita berharap lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan dan yang semula dipakai untuk pencaksilat hari ini menjadi tempat vaksin. Jadi biar ini supaya jadi catatan sejarah nanti bahwa tahun 2020-2021 ini menjadi salah satu tempat perjuangan melawan pandemi COVID-19. Tepatnya di sini. Jadi 50.000 yang sudah mendapatkan vaksinasi itu dengan angka yang kecil, angka yang cukup besar, signifikan. Karena itu kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terima kasih. Dan berharap di masa-masa mendatang tempat ini terus memberikan manfaat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.